Assalamualaikum. Sebelum ni ada yang follow-follow sis. Sis tanam cili fertigasi 461. So kita beralih ke terung. Terung bulat. Okey, untuk pengetahuan semua, hari ini adalah hari yang ke 38 sis tanam ni. So beginilah dia punya perkembangan. Maaf ya, gambar ni dia ambil, video ni ambil waktu malam sebabkan kekangan masa di waktu siang. So beginilah hasilnya pada hari ke 38. Boleh tengok dekat sini. Buah dia mula mengeluarkan hasil, okey, daripada petik dia ke bunga dia, dan alhamdulillah hasil sehingga hari ini, hari ke 38. Sebelum ni memang sis tanam kat sini cili fertigasi, dan ini adalah pengalaman baru dan pengalaman pertama, cubaan pertama juga untuk menanam terung bulat. Cuba dan terus cuba, beginilah hasilnya sehingga ke 38 hari. Di sini tak banyak sebabkan keluasan yang sis tanam ni adalah sebelah rumah yang sis sewa sahaja untuk simpankan barang-barang. Jadi ada ruang kosong di bahagian tepi rumah sisi ni. Jadi daripada tepi yang kosong, alhamdulillah sis usahakan untuk menghasilkan sesuatu yang mendapatkan keuntungan. So adalah hari ke 38 hari ni. Beginilah ketinggian pokok. Kalau tengok di sini, tinggi jugalah asalnya pokoknya. Adalah macam ni. Rasanya boleh apa, hapus lah kalau waktu nak kutip nanti. Kalau beginilah ketinggian dia, cili hari tu pun rasa taklah setinggi macam ni. Lambat lah juga, tinggi tapi lambat kan. Tapi kali ni rasanya kalau tanam terung ni, first time tanam terung, yalah, pengalaman pun tak ada. Okey, belajar-belajar ikut yang mana betul, panduan yang kita kaji dan kita buat, insyaAllah. So setakat ni 38 hari, beginilah hasilnya. Kalau saya salah pun, kalau ada yang boleh tunjuk ajar, ada nampak kesilapan saya, bolehlah tegur. Kalau ada yang minta diajar, minta saya ajar pun, boleh saya tunjuk ajarkan, insyaAllah. Ilmu tu kita kongsi-kongsi bersama, dan hasilnya pun kita dapat berkat keberkatannya bersama kan. So beginilah. Dekat sini tak banyak, saya tanam lebih kurang dalam 200 berapa belas, hari tu pun tak ingat dah. So beginilah. Ni daun dia. Ni. Bunga dia. Buang lah tak guna ni. Besar lah ni. Daun-daun ni sebab tu besar-besar semua kena buang. Hari tu berlakunya hujan batu masa tanam hari ke berapa ya. So yang cari-cari ni masa kami tanam,
ada hujan batu kat area sini. Jadi banyak daun-daun dekat bawah tu kalau dilihat lah kan. Begini. So yang begini. Masa tu ada hujan batu. So daun-daun pun pecah. Tak apa. Itu rahmat daripada Allah kan. Kita kena syukur. Perjuangan yang datang daripada Allah. Jadi nanti kita akan trim lah pokok yang daun-daun dia dah terluka dan terkoyak tu. Okay, alhamdulillah. Inilah perkongsian setakat ini, hari ke 38. Okay, nanti saya update lagi. Jika dah ada hasil yang banyak, kita boleh sharekan. Okay, ilmu yang kita ada, kita kongsi bersama, manfaatkan bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Beginilah hasilnya. So saya tunjuk sedikit. Memang kawasan dia di tepi rumah, di corner lot, di tepi jalan. Sebelah tu ada kebun anti apa, jiran sebelah sana. So ni dalam kawasan kita lah. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum.